Ali tuh diam aja gemesin, mau bikin ketawa. Iya, emang karena gitu tuh. Ini tertuduhnya nih, tertuduhnya bukan. Gimana ya, Ali? Terciduk, terciduk. Gila, Ali. Terciduk. Gitu. Gila, mukanya gila bersih banget. Hai, Willow. Aktor ganteng Aliando Syarif yang sempat dikabarkan dekat dengan Prilly Latuconsina, kini dikabarkan akan lebih sering bersama dengan Natasha Wilona. Iya, Aliando Syarif dan Natasha Wilona dikabarkan akan membintangi sebuah judul film layar lebar. Otomatis lantaran membintangi sebuah judul film layar lebar, Aliando Syarif dan Natasha Wilona akan syuting berdua dan sering bersama di lokasi syuting. Kabar tersebut dibagikan langsung dalam unggahan akun Instagram milik Aliando Syarif @Aliando. Aliando terlihat mengunggah poster dari proyek film layar lebar yang akan segera dikerjakannya bersama Natasha Wilona. Pria yang akrab dipanggil Ali itu mengunggah sebuah poster dengan gambar dua cincin di bagian tengah. Sementara itu di atasnya tertera nama Aliando Syarif Natasha Wilona. Nampaknya keduanya akan segera menjalani kisah cinta berdua hingga sering bersama. Aliando Syarif juga menuliskan keterangan terkait film yang akan segera diproduksi oleh Hitmaker Studios tersebut. Dalam keterangan itu, judul film yang akan dibintangi Aliando dan Natasha Wilona pun terungkap yakni Argantara. Hitmaker Studios mempersembahkan ARGANTARA, judul film terbaru yang segera diproduksi dalam waktu dekat dan akan ditayangkan di bioskop. Diperankan oleh Ed Aliando sebagai Argantara Reynan dan Ed Natasha Wilona 12 sebagai Shera Jehani, bunyi keterangan unggahan Aliando Syarif dikutip serangus.com, Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022. Terpisah akun media sosial rumah produksi Hitmaker Studios juga terlihat mengunggah film yang akan dibintangi Aliando Syarif dan Natasha Wilona. Siap melihat kisah cinta Arga dan Shera? Tunggu info terbarunya secara resmi melalui sosial media @hitmakerstudios, tulisnya. Sebelumnya diketahui, Aliando Syarif sempat bikin para penggemarnya khawatir terkait pengakuan menderita OCD ekstrim. Namun belum lama ini Aliando mengabarkan jika kondisinya telah berangsur-angsur membaik dan siap terjun ke dunia akting lagi. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Akhirnya rumah aktor Verrel Bramastra sebentar lagi selesai dibangun. Rumah Verrel Bramastra yang dulu digadang menjadi rumah masa depannya dengan aktris Natasha Wilona. Progres pembangunan rumah Verrel Bramastra yang disentul tersebut akhirnya dikunjungi oleh Sarni, ibu sambung sang aktor. Dilansir dari Instagram Stories @bramastraverrel, Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2022, istri Ivan Fadila tersebut bahkan menyinggung soal asisten untuk rumah putranya tersebut. Sarni mulai memikirkan kebutuhan asisten rumah tangga untuk rumah mewah aktor 25 tahun itu. Sarni menyentil jumlah art yang kelak akan diperlukan oleh Verrel dan istrinya. Potret rumah megah Verrel Bramastra terkini dibagikan Sarni melalui Instagram storiesnya @nyaisarni2. Elege ngitungin berapa JLM asisten? RMH ke @bramastraverrel, terang Sarni dalam caption, Jumat, tanggal 13 Mei tahun 2022. Rumah berlantai 4 dengan luas 1.100 meter persegi tersebut difoto dari kejauhan. Tampak keseluruhan dinding bagian luarnya dicat warna putih. Verrel Bramastra membangun rumah impiannya tersebut yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya selama ini. Verrel Bramastra bahas rencana nikahi Natasha Wilona. Kedekatan aktor Verrel Bramastra dengan aktris Natasha Wilona kian menjadi sorotan. Bahkan, putra Vena Melinda dan Ivan Fadila itu beberapa ditanya soal rencana menikahi Natasha Wilona. Sebelumnya, Natasha Wilona ungkap hal sebenarnya tentang hubungannya dengan Verrel Bramastra. Wanita kelahiran tanggal 15 Desember tahun 1998 mengaku hanya berteman Verrel Bramastra.
Enggak, kita temenan, bersilaturahmi, menjaga hubungan baik. Tetap bersahabat aja, kata Natasha Wilona. Meski sudah tak berpacaran lagi Verel Bramasta, Natasha Wilona akui masih dekat dalam hal menjaga silaturahmi. Aku selalu dekat sih, dari dulu ampe sekarang. Enggak pernah berubah. Maksudnya tetap menjaga persahabatan dan juga ama keluarga tetap baik-baik aja, ungkap Natasha Wilona. Natasha kembali menegaskan jika hubungannya tetap baik-baik saja dan tidak ada permusuhan. Verel Bramasta akhirnya juga buka suara. Diakui Verel Bramasta, hubungannya dengan Natasha Wilona sampai saat ini memang baik. Verel juga tak membantah jika dia dan pesinetron itu masih dekat. Aku sama Wilo emang dekat dari dulu, gak musuhan, kata Verel Bramasta. Meski hubungannya sangat dekat, Verel Bramasta mengaku ogah untuk buru-buru melakukan pernikahan, lantaran merasa pernikahan bukan sesuatu hal yang bisa dijadikan bahan candaan.